guys, jumpa lagi dengan Aristia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya posisi di rumah Kira Cibitung ya, tepatnya di rumah Cibitung RW 19 ya. Sekarang saya mau melihat dan adanya penyemprotan disinfektan yang sedang dilaksanakan. Saksikan terus video Aristia Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat siang ya, saya sekarang berada di RW 19 Kurung Kiradan Cibitung dan saya juga sudah bertemu dengan Pak RT ini dulu. Ya, ini Pak RT Bambang ya, Bambang. Ini nanti kita tanya dulu kira-kira untuk sekarang sedang ada penyemprotan desinfektan ya untuk di lingkungan warga Perum Kirana Cibitung. Oke, Pak RT, gimana untuk penyemprotan ini dan kegiatannya hari ini seperti apa? Oke, terima kasih Bapak-bapak ya. Ini penyemprotan desinfektan ya. Desinfektan ini guna untuk mencegah lebih awal. Ya. Terutama untuk yang dimaksud wabah virus corona ini. Betul. Dengan adanya penyemprotan yang lebih awal ini, mudah-mudahan kita terputus mata rantai penyebaran virus ini. Betul. Harapan saya ketika kita penyemprotan serentak, itulah yang lebih efektif. Yeah. Kedua, kita menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk pola hidup yang bersih. Iya, yeah, betul. Pola hidup yang bersih. Untuk sementara ini, anak-anak kalau bisa jangan keluar dulu selama 14 hari. Stay home ya. Tetap di rumah. Oke. Di inkubasi. Betul. Itulah untuk pencegahannya yang lebih efektif. Saran-saran dari kepemerintahan mohon diterapkan atau mohon dipatuhi. Betul. Karena pemerintah itu saya cukup baik mengenai teknik, mau mengenai fatwa, insya Allah itu keputusan yang terbaik. Betul. Agar virus corona ini tidak menyebar luas, monggo dipatuhi segala perintah apa yang menjadi ketentuan pemerintah kita. Ya, mungkin okay. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT ya. Kita dilanjutkan lagi bertanya Pak RW ya. Bapak RW lingkungan RW 19 lingkungan Perum Kirana Cibitung, kita tanya pada Bapak Iwan ya. Ya, betul. Ya, namanya Bapak Iwan ya. Iwan Kurniawan, kita tanya dulu. Pak, bagaimana ini ada penyemprotan ini yang dihimbau dari pemerintah atau inisiatif dari warga gitu, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan kepedulian kita selaku lingkungan ya, kita tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Kita coba inisiatif pribadi terkait mengenai masalah COVID-19 yang saat ini lagi marak ya. Yeah. Bukan hanya di dunia, tapi di Indonesia pun sudah menjalar ya. Ini kita perlu kepedulian bersama, karena saat ini udah suspek ini udah mengarah dari warga kita sendiri ke warga kita. Jadi harapannya apa yang menjadi himbauan pemerintah, sama-sama kita hindari ataupun sama-sama kita jaga keluarga dan lingkungan. Karena pada prinsipnya hal-hal seperti itu kalau kepedulian dari masyarakat besar dan mengikuti anjuran dan ketentuan dari pemerintah, insya Allah kita sama-sama bisa memerangi COVID-19 ini untuk meminimalisir ataupun bisa lebih mencegah bisa masuk ke lingkungan kita. Harapannya seperti itu. Itu aja Pak. Ya, ini untuk pensterilan desinfektan ini khusus di RW 19 ya? Di ya, nah, betul. Perum Kirana Cibitung ya. Dari beberapa RT ini kita guyub bareng terkait mengenai masalah kendaraan, bisa kita musyawarahkan bersama. Paling itu aja. Ya, insya Allah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ke orang banyak. Ini rencananya semua disemprot Pak? Iya, insya Allah satu RW kita semprot semua. Satu RW, ya. Kita menyediakan fasilitas dari segi obat segala macam dan perlengkapan ya. Kita sediakan, tinggal kita butuh kepedulian masyarakat untuk sama-sama menyemprot ya ke lingkungan masing-masing dari tiap-tiap rumah ataupun tiap-tiap gang. Oke. Paling itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak Iwan RW 19 ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kan Pak Iwan ya.
Foto bisa nggak foto, Pak? Bisa. Ini proses ya. Sedang diadakan penyemprotan disinfektan ya untuk di lingkungan perumahan Kirana RW 19. Live langsung ya. Jadi inilah kegiatan hari ini. Dan semoga warga-warganya sehat selalu. Kita sterilkan untuk kondisi lingkungannya. Mantap ya, kompak. Ini diawasin juga ya sama Pak RW ini. Bapak Iwan nanti kita temuin Pak Iwan. Kalau banget guys, jadi sampai basen. Pasang 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 pasang. Tekan bata itu, Boy. Ayo, terus masuk. Untuk di gang ini udah dilaksanakan ya, sudah disterilkan. Seperti sekarang menuju ke gang berikutnya. Halo, Pak.
tugasnya nggak pakai apa ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Oh, kita semprot nih. Ini karang taruna, guys. Ada itu nggak? Ikut membantu juga menyemprotkan desinfektan ya. Nih. Mantap, guys. Mantap juga Pak RW. Ya. Saya mau ngesut gang 2.